Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizky di program Ragam Tabalong. Di episode kali ini, saya saat ini sedang berada di Desa Sungai Durian, Kecamatan Banua Lawas, yang mana Desa Sungai Durian ini, apalagi di RT1 ini, merupakan desa yang berada di ujung selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah, ada sesuatu yang spesial di desa ini. Desa ini menyimpan salah satu warisan bersejarah atau warisan cagar budaya, yaitu Masjid Asyuhada. Nah, saat ini saya sedang berada di depan Masjid Syuhada, yang mana ini adalah merupakan salah satu masjid yang penting khususnya bagi umat Islam dan juga bagi masyarakat Kabupaten Tabalong. Penasaran kan? Nah, ya, baiklah, kita akan langsung lihat saja bagaimana kondisi di dalam Masjid Asyuhada ini sendiri dan apa saja hal menarik bersejarah dan sifatnya masih mengandung unsur kebudayaan yang ada di masjid ini. Ada ini, dan kebetulan sekali alhamdulillah bahwa di dalam masjid ternyata ada Pak Aulia. Nah, Pak Aulia ini merupakan juru pelihara dari Masjid Asyuhada. Jadi baik Pak Aulia, kita bertanya-tanya nih Pak ya, boleh ya Pak ya? Iya. Mohon maaf nih mengganggu waktunya gitu kan. Jadi pengen tanya dulu saya nih Pak, karena menarik sekali ini, menurut cerita ini adalah merupakan masjid yang apa tadi disebut masjid cagar budaya atau apa namanya, bangunan warisan sejarah ya, gitu ya. Sejarah. Nah, itu kenapa Masjid Asyuhada ini dikategorikan sebagai masjid bersejarah Pak menurut Pian Pak? Karena masjid ini sudah berumur sekitar ratusan tahun, sudah lamanya, jauh sebelum kemerdekaan. Dilihat dari bukti sejarah memang ada kan, seperti tempat untuk ajen, karena kan pada zaman dulu itu belum ada teknologi seperti sekarang untuk ajen gitu. Terus ada bukti seperti bangunannya yang empat tiang, itu adalah bukti masjid itu memang tua. Ini kada pernah diganti tiang utamanya mulai dari dulu sudah. Oke, baik. Nah, kalau
berdasarkan kenapa dijadikan masjid bersejarah tadi seperti yang Pian sampaikan tadi, Pak? Okay, karena ada bukti. Nah, sekarang saya penasaran kenapa kok dinamakan Masjid Asy-Syuhada gitu, Pak? Yeah. Apakah itu berdasarkan arti atau ada sejarahnya, Pak? Karena ada sejarah itu. Ada nama di balik masjid ini kan arti Asy-Syuhada itu kan para pejuang. Oh, Asy-Syuhada itu dari bahasa? Dari bahasa pejuang. Dari bahasa Arab gitu ya, mungkin ya. Artinya pejuang ya? Iya, pejuang. Okay. Kan bahari itu orang di sini banyak yang memperjuangkan kemerdekaan. Jadi di sini nih tempat yang kuburannya pun untuk khusus orang-orang yang para pejuang ada di samping masjid. Okay, lalu menambah bukti masjid. Bahwa membuktikan bahwa masjid ini memang betul-betul Masjid Asy-Syuhada, ada bukti. Oke, baik. Nah, kemudian Pak, ya moga jadi karena memang banyaknya makam syuhada di dekat masjid ini, di sebelah masjid ini, makanya dinamakan Masjid Syuhada. Makanya Pak. Masjid Syuhada. Oke, baik. Tadi Bapak bicara tentang apa namanya bukti bahwa ini memang masjid bersejarah seperti itu. Tadi ada apa tiang lah. Ada. Dan tiang. Kalau menyebutnya nama tiangnya itu apa, Pak? Nama tiang itu bahasa istilahnya itu? Bahasa kayunya biar, kah? Biar pian tadi tiang. Tiang utama. Tiang utama lah, fondasi. Fondasinya utama. Dari dulu pembangunan masjid ini yang sampai direhab ini masih dipakai. Oke. Okay. Karena ini adalah bukti bahwa dari kayu bahari itu dijadikan masjid ini sebagai fondasi. Kalau boleh tahu kayunya kayu apa, Pak? Ini kayu ulin. Kayu ulin lah. Nah, adakah mungkin ceritanya dari mana kayu itu didapatkan? Karena kan kalau zaman sekarang kayu ulin itu susah sekali, Pak, dicari, Pak. Karena ada alhamdulillah tokoh masyarakat di sini yang sekitar 90 atau 100 tahun sudah umurnya. Jadi beliau itu yang dikisahkan sama orang tua beliau yang pada saat itu membangun, ikut serta membangun masjid ini. Menurut riwayat sebagian masyarakat itu kayunya ini diambil dari Uya. Dari Muara Uya lah. Dari Muara Uya. Padahal kan pada waktu zaman dulu itu tidak ada alat transportasi. Apalagi kita orang awam, apalagi kita pada zaman penjajahan. Jadi sangat sangat ibaratnya tuh dengan manual, dengan tenaga membawanya. Jadi kemungkinan mereka ya dibawa sendiri kayak itulah kayunya. Ada yang meriwayatkan membawa sendiri, ada yang meriwayatkan alat transportasi manual kayak gerobak. Tapi gitu. Kemungkinan itu melalui jalan darat kah atau jalur sungai, Pak? Jalan darat. Kan? Mungkin jalur darat malah. Dari jam 2 pagi sampai maghrib. Jam 2 pagi berangkatnya ceritanya tuh dari Muara Uya sampai di daerah Banu Lawas ini sampai di sini jam maghrib. Maghrib lah. Wow, hampir 24 jam. 24 jam waktu itu. Luar biasa orang-orang bahari. Oke, kemudian di sini kan juga ada tadi Bapak nyebut tempat ajan, Pak lah. Iya, ciri khas ajan utamanya. Nah, kenapa Pak kira-kira tempat ajannya itu berada di atas seperti itu, Pak? Karena di zaman bahari itu kan belum ada lagi alat seperti mikrofon, pengeras suara. Jadi salah satunya dengan menggunakan tangga untuk naik di atas lalu berteriak ajannya. Jadi ajannya berteriak. Inggih berteriak. Jadi orang-orang di sekitar tuh mendengar bahwa waktu salat telah tiba. Gitu. Ya, ya, seperti yang di Masjid Pusaka. Nah, di Masjid Pusaka kan juga seperti itu karena rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Salah satu bukti bahwa masjid itu lebih dari 100 tahun atau tua itu ada bukti bahwa masjid itu menggunakan tangga untuk naik ke atasnya, untuk ajan. Oke, baik. Kemudian ini biasanya dipakai apa aja, Pak? Ajan, komat, juga apa lah? Iya, untuk ajan. Oke, biasanya anunya untuk apa namanya muajinnya sendiri setelah ajan terus biasanya ngapain, Pak, di atas tadi, Pak? Ajan dulu, bisa ajan dulu naik ke atas, habis itu turun ke bawah. Setelah orangnya sudah, kan panggilan ajan itu kan untuk menyeru. Nah, setelah orangnya sudah berkumpul tinggal iqomahnya aja lagi. Bisa juga salatnya di situ, di sini. Gitu. Oh, jadi bisa juga nih jadikan tempat salatnya muajin ya, menunggu apa namanya menunggu qomat ya. Menunggu qomatnya. Jadi orang-orang yang belum datang di sini dengan iqamah itu kan bisa juga. Artinya yang belum datang ke sini lagi kalau iqamahnya di sini aja
otomatis orang-orang yang sudah datang aja tahu bahwa salat itu akan dimulai. Oke, baik. Nah, kemudian masjid ini sekarang kan bangunannya kalau dilihat besar gitu ya, sudah. Sudah besar. Kira-kira apa yang mengalami perubahan, Pak, dibanding dengan yang aslinya, Pak? Karena dari segi masyarakatnya, mayoritas masyarakatnya, alhamdulillah orangnya tambah banyak melakukan sholat ibadah berjamaah ke masjid. Otomatis kan masjid tidak bisa lagi menampung, terus ditambah lagi ada orang yang hijrah ke sini, terus ditambah lagi dengan anak-anak yang baru lahir terus besar. Nah, itu kan otomatis menambah mayoritas Islam di sini. Jadi masjid ini pun mengalami apa namanya perluasan gitu ya? Oke. Okay. Dan bangunan aslinya dari mana sampai mana, Pak? Kira-kira, Pak? Bangunan aslinya itu di sini, nah. Oh, ini ya. Pokoknya dari yang ada tiang-tiang ini ya? Iya, dari tiang ini. Nah, tiang-tiang ini. Pokoknya semua tiang-tiang ini ya? Semua tiang-tiang ini. Di luar bukti, daripada tiang ini. Itu sudah diluasin. Sudah perluasan. Oke. Okay. Ya, baik. Itu tadi pemirsa, kita jeda dulu, Pak, sebentar. Okay. Baik, jadi itu pemirsa, bahwa bangunan kenapa Masjid Asy-Syuhada ini dikatakan masjid bersejarah seperti yang disampaikan oleh Pak Aulia tadi. Kemudian juga memang ada beberapa bangunan atau beberapa benda yang masih asli, orisinil seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang ditambah karena memang ada tadi kedatangan orang dari luar, ada juga banyaknya orang yang mulai sholat berjamaah di sini sehingga ada mengalami perluasan, tapi tetap ada masih menyisakan benda-benda yang memang aslinya seperti itu. Dan pemirsa, tadi saya juga masih penasaran tadi menyebut bahwa masjid ini disebut Asy-Syuhada karena banyaknya kuburan seperti itu. Nah, jadi setelah ini saya dengan Pak Aulia ingin melihat-lihat kuburan para pahlawan tersebut. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di program Ragam Tabalong setelah jeda berikut ini.